adalah kondisi jalur penghijauan di Jalan Herman Yohanes, Penfui Kupang. Jalur sebelah kiri benar-benar tidak bisa digunakan karena tertutup pohon-pohon yang tumbang seperti ini, sehingga untuk sementara kedua arah perjalanan dari jalan sebelah sana. Nah, saat ini tim dari PLN sedang berusaha untuk menyingkirkan pepohonan yang menutupi ruas jalan ini.